Pemirsa, Menteri Agama Yaqut Kholil Kaumas menyindir bakal capres yang menggunakan singkatan kata Amin. Yaqut menyebut dirinya tidak memilih Amin karena bid'ah. Jelas ya. Masih ada yang milih itu bid'ah. Seperti inilah saat Menteri Agama Yaqut Kholil Kaumas menyebut ada pasangan presiden yang singkatannya Amin, namun dirinya tak akan memilihnya. Bahkan jika masih ada yang memilih Amin, Yaqut menyebutnya bid'ah. Candaan itu dilontarkan Yaqut saat memberikan sambutan pada acara pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Gedung Badan Diklat Kementerian Agama Jawa Timur di hadapan ribuan orang. Saat dikonfirmasi usai acara, Yaqut justru mengaku itu hanya candaan lantaran yang disebut adalah Amin Suyitno yang merupakan Kepala Balitbank Pusat. Mereka mengatakan bahwa tidak memilih pasangan Amin dan yang itu memilih adalah nama orang Amin. Amin Suyitno. Saya ambil Amin Suyitno. Gimana sih? Jangan digoreng-goreng. Kamu nih goreng-goreng. Amin Suyitno itu nama Kepala Badiklat. Saya nggak pilih Pak Amin dengan itu. Waduh, buahnya nggak punya. Yaqut Kholil Kaumas juga mengklaim jika apa yang disebutnya dalam pidato tidak ada hubungannya dengan pasangan Pilpres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.